Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Irman. Nah, belakangan ini banyak sekali problem di masyarakat, terutama berhubungan sama karyawan. Nah, karyawan ada yang butuh duit karena banyak sekali kebutuhan satu dan lain hal saat pinjam ke perusahaan. Nah, perusahaan banyak mengalami dilema. Kalau dikasih, ya kan, nanti karyawan yang lain ngiri. Kalau nggak dikasih, jadi demotivasi, ya kan, akhirnya melempem. Nah, itu jadi problem. Dan apakah perusahaan Anda mengalami problem seperti ini? Kalau mengalami, nah ini mungkin bisa jadi solusinya. Seperti apa solusinya? Hari ini kita ngobrol bersama Bapak. Halo Pak, apa kabar? Halo, terima kasih sudah undang saya. Namanya Pak Jody ya? Yes. Nah, lengkapi siapa? Kita ngobrol. Yeah. Nah, tadi Pak, yang saya sebutkan banyak sekali nih perusahaan-perusahaan mengalami dilema. Nah, sebelum kita cari tahu solusinya, perkenalan dulu dong Pak. Ya, yeah, yes. Oke. Okay. Jadi, perkenalkan, yes. Nama saya Johnny Gunawan. Yes. Saya sebagai ketua koperasi Hartana. Jadi kita sudah jalan cukup udah berapa tahun sejak 2020. Dan udah ada beragam produk yang kita keluarkan. Yeah. Dan memang tujuannya, visi misinya adalah untuk mengajak masyarakat Indonesia itu lebih sejahtera. Lebih sejahtera. Yeah. Yes tadi. Nah, okay. Lewat produk-produknya kita, dan sekaligus juga kita juga berikan pendidikan, pendampingan secara keuangan. Ya kan, supaya penghasilan yang didapatkan tuh biar maksimal untuk supaya bekerja untuk yang untuk masyarakat dan untuk warganya. Oke. Nah, kalau bicara soal koperasi Hartana ini tadi 2020 ya, Pak ya. Nah, ini awalnya di mana nih, Pak? Dari kota mana? Dari Indonesia, dari mana? Oke. Awalnya memang dari Jakarta, tapi kita punya marketing dan anggota itu dari banyak kota juga. Banyak kota juga. Dari Surabaya, Medan, dan sekeliling, boleh hampir seluruh Indonesia lah. Tapi kantor cabang kita atau kantor perwakilan yang ada, itu ada di Jakarta Barat, dan di Gading Serpong yang baru buka buka kemarin. Kalau bicara koperasi kan kayak simpan pinjam, Pak. Yes, salah satu. Salah satunya. Nah, apa aja sih, Pak, produk-produk dari servisnya dari Hartana ini, Pak? Yang paling simple adalah, satu adalah simpenan berjangka. Simpenan berjangka? Ya, simpenan berjangka adalah simpenan yang mungkin jangka waktunya 6 bulan atau 1 tahun, ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu ada bunga yang fix yang akan diterima. Bunga fix, jadi ada hasil kepastian yang pasti, ya, hasil yang pasti yang akan diterima oleh orang yang simpan di koperasi itu ya, simpanan berjangka. Ada juga simpanan pasti, yaitu angkanya lebih kecil, ya kan, angkanya lebih kecil, nabungnya mungkin bisa 1.500.000, ya kan, supaya nabung kecil-kecil jadi bukit gitu kan. Okay. Nah, jadi itu produk yang menarik. Kenapa kita lihat banyak sekali kalau masyarakat mau nabung di institusi yang lain, bunganya kecil, adminnya besar, ya, admin besar. Iya, iya, iya. Jadi kalau tabungan angka kecil yang seperti saya sebut itu, biaya admin lebih besar daripada bunga. Jadi minus tuh, jadi minus. jadi kita meluncurkan produk yang tidak ada admin, bunga cukup tinggi, dan kita supaya benar-benar rencanakan itu ke yang simpan sama kita itu nabungnya itu meningkat. Oh, gitu. Mulai dari berapaan sih, Pak, bisa menabung di sini? Produk itu mulai 500.000 juga bisa, 500.000, 1 juta sudah bisa. Ya. Nah, jadi cukup terjangkau ya. Cukup terjangkau. Nah, tadi ya, bunganya lebih tinggi hasilnya. Dan jadi, ada biaya admin juga? Tidak ada biaya admin. Tidak ada biaya admin. Jadi itu sengaja kita rancang produk itu supaya buat yang nabung yang kecil-kecil itu tidak kena admin, supaya tidak beban administrasi gitu loh. Oke. Okay. Nah, tadi kan koperasi berarti ada yang nabung, tapi Bapak juga tadi ada yang bisa minjam juga. Gitu? Bisa juga. Nah, jadi kita, siapa yang bisa minjam? Anggota kita. Anggota? Anggota. Oh, nah, koperasi kita kan diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi kita memang ada fokus untuk membantu UMKM. Oke. Okay. Untuk usaha, untuk pinjaman itu, jadi harus saja anggota kita dulu. Jadi anggota kita, baru kita bisa, dari situ kita baru bisa bantu kasih pinjaman buat modal kerja. Oh, nah, uniknya kita, di kita bukan hanya kasih pinjaman untuk modal kerja, kita juga berharap bisnis UMKM-nya itu berkembang. Oh, didukung juga ya? Yes, jadi selain dari pembinaan, kita juga mau, kita ada sediakan Hartana Mart. Hartana Mart ini adalah digital online store. Jadi para anggota kita bisa jualan dikit di kita. Kita bisa bantu promosi. Karena kita lihat banyak UMKM belum tentu fasih soal digital, packaging produk atau mungkin desain dari brosur digitalnya. Oh, gitu. Jadi kita yang dapetin order online dan kita kasih order itu kepada anggota kita. Wow, gitu. Baik sekali nih. Nah, untuk memastikan
mereka bisa ada penjual membayarin kita balik, okay. Gitu. Jadi mutualisme, membangun masyarakat bersama. Simbiosis mutualisme, gitu. Mantap nih Pak. Nah kalau gitu untuk menjadi anggota syaratnya apa aja sih Pak? Sebenarnya sangat simpel karena kooperasi kita Kooperasi Nusantara. Jadi anggotanya nggak harus sekitar kantor kita, boleh di mana aja. Boleh di mana aja. Betul, ya. Dalam negeri, luar negeri boleh? Saat ini memang fokusnya dalam fokusnya negeri. Dalam negeri. Tapi memang di undang-undang tidak melarang anggota luar negeri. Oke. Okay. Warga negara asing sebenarnya boleh sebagai anggota. Yes. Tapi hanya boleh simpan, tidak boleh pinjam. Oh, simpan boleh. Jadi menarik nih, sebenarnya untuk undang-undang sudah atur bahwa asing sebenarnya bisa jadi simpan untuk mendukung UMKM perkembangan di Indonesia sebenarnya. Bagus ya. Jadi boleh siapa aja, yang penting ada KTP ya. Ada KTP ya, untuk daftar. Yeah. Terus kita juga biasanya meminta MPWP. MPWP. Ya, karena kita juga mendukung pemerintah taat pajak. Jadi kita mendukung untuk supaya kesadaran atas pajak dan supaya kita taat atas pajak-pajak yang perlu dibayar. Jadi itu, dan ada simpanan pokok sama simpanan wajib yang di awal, ya kan? Itu nggak usah khawatir karena kalau di akhir anggota akan dikembalikan gitu. Dan juga ada simpanan sukarela, itu beda lagi. Sukarela kan yang tadi yang ada produk-produk kita sebut, tapi kalau yang simpanan pokok dan wajib tuh di awal, ada yang di awal terus ada yang bulanan, cukup kecil sih untuk jadi anggota. Oke, tapi untuk anggota tadi ya bisa menikmati keuntungan kita, tadi ada harta nama gitu ya. Oke. Nah, kedepannya ada program-program apa lagi ya Pak yang akan diluncurkan ya Pak? Ya, jadi yang tadi Bapak baru cerita kan bahwa ada banyak masalah dengan usaha dengan karyawan-karyawan. Iya, betul. Nah, jadi ini kita mau mengarah ke sana. Kita lihatnya kayak gini. Jadi banyak yang tadi Bapak baru cerita, kebanyakan karyawan belum tentu bisa kelola uang dengan baik. Betul. Cash flow-nya mungkin karena gajiannya di akhir bulan gitu kan. Di tengah-tengah bulan udah butuh uang, ya kan? Buat ya mungkin kebutuhan lah ya. Kebutuhan apapun. Kalau minta sama bos, sama bos, biasa bos serba salah. Iya. Ya kan? Kalau tadi cerita kan kalau disetujuin yang kan semuanya pada minta, ya kan? Atau iri, minta itu pusing dia, ya kan? Pusing. Kalau dia tolak, wah malah demotivasi tadi. Demotivasi, ngunumbel gitu kan. Dibantuin. Bos gini dan ini. Nah, kalau memang ditolak, ada yang ketiga lagi, akibatnya kan memang butuh. Kalau butuh itu larinya kemana? Larinya ke sekarang yang pinjaman online. Ya lewat aplikasi, sangat gampang verifikasi. Tapi kita sangat paham bahwa bunga pinjaman online itu tuh sangat tinggi dan sangat menjadi jerat para masyarakat. Nah, jadi ini kalau mereka akhirnya banyak masalah dan tidak bisa kelola dengan baik, akibatnya mereka bisa terdesak atau untuk membayar, dan karena saking terdesaknya kan jadi melakukan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Yes. Nah, sebagai pengusaha, sebagai bos, mana dia tahu bahwa karyawan yang mana yang punya masalah keuangan, betul. Yang mana yang terdesak situasi ini. Yeah. Nah, jadi kita memberikan solusi supaya kita membantu para karyawan supaya tidak ada masalah itu, dan memberi bantuan kepada perusahaan untuk menjadi koperasi karyawannya perusahaan tersebut. Oh, jadi ada program koperasi karyawan untuk dari perusahaan dari koperasi hartanah. Ya. Jadi kalau biasanya kalau perusahaan dirikan koperasi karyawan kan harus ada yang ngurus koperasi, ada manajer, SDM-nya Pak ya. Kan itu biaya lagi. Nah, sama kita tuh enggak ada biaya, kita yang handle. Dan kita yang handle, kita yang ngatur resikonya, kita yang jelasin, kita kerjasama dengan perusahaan dengan SDM, bagian HR SDM, kita kerjasama karena kita kan perpanjangan tangannya mereka. Nah, untuk mengedukasi, untuk simpan dan pinjam, kita ada nih koperasi karyawannya yang kerjasama dengan perusahaan, supaya simpan adalah lebih baik buat masa depan karena buat biar bisa grow kekayaan dan tabungannya. Tapi kalau dia kepepet butuh pun juga sebenarnya bisa diambil dari koperasi karyawan yang sudah ada. Dan dari sana kita bisa, selain kita bisa mengakomodir kebutuhan para karyawan dan masyarakat, dan kita bisa mantau juga, oh ternyata ini pinjamnya cukup banyak, jadi kita mulai bisa memperhatikan dan membantu sebelum masalah terjadi. Kalau masalah kalau masalah terjadi kan misalnya walaupun tanggung jawabnya karyawan, tapi kerusakannya atau damage-nya sudah kena kepada pengusaha. Betul. Dia mau istilahnya kadang-kadang karyawan kan pegang aset, pegang inventory, pegang gudang, pegang mobil. Karena kalau pas kepepet, ya mungkin karena demi keselamatan dan ini dia lakukan hal-hal yang tidak diinginkan demi nutup-nutup utang tersebut.
Dan akhirnya kalian kabut untuk akhirnya udah buat kesalahan. Yeah. Nah, semoga kita tidak arah ke sana. Jadi kita memberikan solusi ini buat pada perusahaan dan kepada karyawannya. Wah, mantap. Nah, kalau gitu untuk perusahaan syarat-syaratnya sendiri gimana, Pak? Untuk menjadi yang tadi nih. Supaya perusahaan juga ada. Betul. Tadi ya, kooperasi. Nah, ini karena produknya cukup baru. Iya. Jadi kita mau launching ini dengan mungkin karyawan yang nggak perlu terlalu banyak. Minimum berapa? Mungkin 50 karyawan. 50 karyawan. 100 karyawan udah bisa kita terima. Hmm. Soalnya kalau kita hitung-hitung sebenarnya itu cost-nya kan cukup besar buat setup kayak gitu ya. Iya. Kita mau pelan-pelan kita setup-nya jadi udah lebih sistematis, karena ada aplikasi. Oh, jadi konek ke aplikasi juga. Nanti ada aplikasi. Kita sudah ada aplikasi yang buat produk-produk yang sekarang. Iya. Jadi nanti yang khusus buat yang karyawan, kita akan ada aplikasi buat kita memudah pekerjaannya yang ada. Jadi kita mulai dari yang kecil supaya lancarin dulu. Iya. Nanti kalau memang ternyata sudah cukup stabil, baru kita kepada karyawan yang lebih banyak, kita no problem. Oke. Nah, starting tahu. Ini kan ada berarti nabung dong ya, Pak ya? Yes. Nabung bulanannya starting dari berapa sih, Pak? Khusus untuk yang karyawan punya, saya rencananya sangat fleksibel. Jadi kita sesuaikan kebutuhan dan situasi setiap perusahaan. Oh, okay. Jadi custom made. Custom. Jadi kita memang ada produk kita yang sudah ada. Yeah, ini defaultnya. Yeah, mau ikutin ini no problem, boleh, ya kan? Yeah. Kalau mau di adjust, kita cari management risknya, angkanya yang sama-sama kita bisa masuk gitu loh. Wow. Jadi sebenarnya tujuan kita benar-benar menjadi solusi buat perusahaan dan karyawan yang ada di Indonesia. Wah, mantep nih, Pak. Nah, kalau bicara ini kan akan ini sudah diluncurkan, Pak. Ya, sudah mulai ada berapa perusahaan sudah tertarik, sudah ngobrol lagi kalibrasi lah istilahnya. Kalibrasi, ya maunya gimana, ini gimana, mulainya gimana gitu. Wah, mantep nih, Pak. Nah, kemudian saya lihat juga tadi kan cabangnya udah dua ya, Pak ya? Yes. Tadi ada di Jakarta Barat, dan juga di Serpong ya. Betul. Nah, next-nya ada di mana lagi nih, Pak? Nah, itu tergantung anggota. Anggota. Ya, anggotanya di mana aja nih ya? Betul. Anggotanya makin banyak di daerah tersebut, berarti kan butuh kantor perwakilan untuk bantu melayani para anggota di sana. Oke. Jadi sekarang sebenarnya kita apa-apa kan juga ada aplikasi dan online juga. Kebutuhan buat cabang sebenarnya tidak seperti dulu. Kalau dulu kan banyak kebutuhan ya kan, karena mesti datang ke fisik ke cabang. Dengan ada digital, banyak transaksi sebenarnya udah lewat transfer, lewat bisa lihat saldo, bisa lihat history, rekor semua udah lewat online, semua sudah bisa dihandle sebenarnya. Wow, mantap nih, Pak. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Bapak menjadi bikin hal seperti ini nih, Pak? Oke. Okay. Kegelisahannya apa nih? Gini, saya terus terang pernah pengalaman buruk yang terjadi di tahun 1998, di mana ada krisis ekonomi yang akhirnya banyak demo dan banyak yang dirugikan, ya kan? Saya coba lihat masalahnya apa, kenapa bisa seperti itu. Dua masalah yang saya lihat adalah satu kemiskinan, kedua ada pengangguran. Nah, saya percaya kalau dua hal ini bisa di take care dengan baik, berarti kemungkinan itu terjadi lebih kecil. Lebih kecil. Kan masyarakat lebih sejahtera. Iya, yeah, iya. Yeah, jadi saya lihat itu. Terus, saya juga percaya bahwa Indonesia akan masuk ke, boleh bilang, hypergrowth. Jadi Indonesia dari sekarang sampai mungkin tahun 2030, diprediksi oleh banyak lembaga, akan mengalami growth 300%. Wow. Jadi dari GDP yang 1 triliun akan menjadi 3 triliun lebih. Dan ini memposisikan Indonesia menjadi ranking nomor 5 atau 4 ekonomi terbesar di dunia. Di bawah China, Amerika, India, dan mungkin Brazil gitu ya. Jadi Indonesia akan keren banget. Nah, dengan melipatnya kekayaan ini, saya berharap masyarakat ikut naik. Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Perbedaan kekayaan makin disparity, makin jomplang. Nah, ini kenapa jangan sampai yang saya masalah tadi, kemiskinan sama poverty, unemployment meningkat Jadi saya mau berikan edukasi, saya mau berikan peluang buat UMKM supaya bisa lebih berkembang, supaya bisa hire lebih banyak orang, ya kan? Karyawan yang sekarang juga lebih sejahtera, tidak gampang masalah dengan keuangan, supaya Indonesia kita itu lebih maju, lebih stabil, dan lebih keren lagi. Mantep banget. Keren banget ini. Visi yang luar biasa, misinya juga bagus, pastinya. Wah, saya yang dukung banget nih, Pak. Pak Joni, kalau bicara soal
next-nya apa nih planning-nya nih Pak? Kalau dari Komasi Hartanah sendiri Pak. Okay. Jadi dengan sekarang kan kita lagi meluncing untuk produk yang khusus buat karyawan ya. Itu memang kita menjajaki, jadi kita welcome perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk butuh solusi ini untuk bicara. Tapi kalau hanya untuk jadi anggota, untuk hanya simpan, ya kan, itu sangat welcome. Nah, terbuka semuanya ya, sangat welcome. Nah, untuk UMKM, anggota UMKM di pembinaan, kita sekarang fokus kepada yang di Kelapa 2, yang di Tangerang. Tangerang. Ya, jadi kita fokus supaya lebih localized dan impact-nya lebih kerasa. Wow. Jadi kalau kita kemana-mana, akibatnya tidak terlalu kelihatan impact-nya. Yeah, jadi kita mau ukur, kalau kita sangat fokus membantu komunitas ini dengan mereka punya kebutuhan buat dana, usaha, penjualan, dan lain-lain. Semoga kehidupan mereka bisa kita hitung dan kita lacak berubah. Nah, ini kita bisa contoh buat komunitas yang lain. Wow, tempat-tempat lain ya. Bisa, wow, luar biasa. Oke, Pak, mengapa Bapak mau percaya untuk simpan uang di Koperasi Hartanah? Dan hal apa yang membuat Bapak nyaman di Koperasi Hartanah? Memang selama ini, sebelumnya juga banyak koperasi, tapi Koperasi Hartanah saya lihat ya soal bunganya juga memberi kenyamanan, kedukungan bunga yang bagus, ya pembayaran bunga bulanan tetap waktunya dibayar. Di samping itu, ya kita lihat manajemen maupun bagian staff-staff dari pihak Hartanah, ya kan? Jadi sangat profesional. Jadi itu suatu keyakinan bahwa saya masuk dana ke Hartanah aman, ya kan? Pengelolaan maupun mereka laporan pajaknya, ya kan? Kita kalau dapat bunga kita butuh faktor pajak, mereka tetap layanin. Kalau misalnya yang nggak benar kan kita minta faktor pajak, oh tunggu nggak bakal keluar. Ini Hartanah sekali tiap bulan keluar bunga, kita bilang faktor pajak langsung dikirimin. Jadi kita lihat kerja mereka, ya kan, dan tanggung jawab staffnya ya cukup meyakinkan. Jadi merasa nyaman saya taruh dana di Hartanah. Pak Joni, thank you so much ya. Sama-sama. Senang banget ya bisa ngobrol sama Pak Joni dan bisa membantu roda ekonomi juga kan. Yes. Wah, mantep. Buat teman-teman yang penasaran bisa langsung kontak ya atau search aja Koperasi Hartanah ya. Yes. Datang ke Koperasi Hartanah masing-masing atau tadi bisa hubungi lewat digital marketing, ada medsosnya juga. Yes. Nah, untuk info lebih lanjut. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga perusahaan-perusahaan yang mungkin menghadapi masalah yang tadi kita bicarain. Semoga ada jalan keluarnya, dan ini jalan keluarnya pasti. Dan all the best, maju terus Indonesia. Terima kasih sekali lagi, sukses buat Koperasi Hartanah. Demikian teman-teman ngobrol bersama Pak Joni. Sampai jumpa di next episode, saya Ruby Herman. Bye. Hai sahabat Eljon, saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya.